السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا في كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

sehingga, dengan harapan, ketika kita mampu melaksanakan semua kewajiban kita di bulan Ramadan adalah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Sehingga, Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita ketika memasuki satu sawal, kita saling mendoakan agar kita semua mendapatkan ijabah amal kita dari Allah. Semoga amal ibadah kita takobalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita yang ada di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan masyarakat kita mensikapinya berbeda. Ketika memasuki Idul Fitri satu sawal, kebanyakan dari kita semuanya lebih banyak melakukan amal atau perbuatan yang sifatnya budaya, yaitu saling maaf memaafkan. Nah, berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya ketika seseorang itu memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita tidak perlu nunggu momen Idul Fitri. Bahkan di sebuah tulisan ada seorang ustadz yang cukup terkenal, beliau adalah dai nasional. Ketika pulang mudik ke daerah Jogja, beliau kan tinggalnya di Jakarta. Ketika beranjang sana, kemudian ada salah seorang tamu yang mengatakan mohon maaf yang besar-besarnya atas kesalahan saya. Lalu Ustadz itu mengatakan, loh saya salah, saya salah saya kesampaian apa? Padahal kita kan baru bertemu kali ini, sehingga tidak mungkin saya punya salah kepada sampean. Kenapa sampean kok minta maaf kepada saya? Artinya, sang Ustadz tersebut itu memberikan edukasi kepada kita bahwa Bermaaf-maafan itu tidak perlu menunggu momen Idul Fitri Karena idealnya, bermaafan itu adalah ketika e, begitu berbuat salah maka sebaiknya e, kita langsung minta maaf Oleh karena itu, maaf seorang muslimin, jamaah sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang memaafkan. Jadi walaupun tanpa menunggu Idul Fitri, tanpa menunggu momen-momen tertentu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah kepada kita agar kita ini menjadi orang yang mudah memaafkan. Apalagi orang yang pernah zalim kepada kita, tanpa mereka meminta maaf terlebih dahulu, maka kita pun harus segera memaafkan. Karena orang yang memberikan maaf ini adalah suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa memaafkan. Yaitu dengan balasan yang tiada batas. Balasannya itu kalau diukur dengan timbangan biasa tidak akan mampu menakar. Karena apa? Saking beratnya pahala bagi orang-orang yang suka memaafkan. Sehingga kelak ketika nanti di akhirat Allah memerlukan mizan Sebuah timbangan khusus Yang bisa untuk menampung Berat dari besarnya pahala Memaafkan orang lain Kemudian tidak hanya itu saja Keutamaan ketika kita Memaafkan orang lain Allah sendiri Yang berjanji akan memberikan Pahala memaafkan itu langsung kepada kita Kalau biasanya Kalau kita di akhirat nanti Melakukan amal ibadah Sholat, atau membayar zakat, kemudian bersedekah, ya mungkin pahalanya itu akan diserahkan oleh kita lewat perantara malaikat. Tetapi khusus untuk memaafkan, ya Allah sendiri yang langsung akan memberikannya. Oleh karena itu di dalam surat Asyura ayat ke-40 surat ke-42 ayat ke 40 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faman afa wa aslaha fa ajru ala Allah Innahu barang siapa yang senantiasa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah zolim kepadanya maka pahalanya langsung dari Allah sungguh dia tidak menyukai orang-orang zolim oleh karena itu Allah sendiri di ayat ini mengatakan barang siapa yang memaafkan dan kemudian tetap berbuat baik kepada orang yang telah zalim pada dirinya, maka pahala memaafkan tadi dari Allah tidak disebutkan bersaran apa, pahalanya berapa. Menurut para ulama tafsir, ketika Allah menyampaikan demikian, pahalanya langsung dari Allah, artinya pahala itu tidak bisa ditakar, tidak bisa dikira-kira. Dan besaran pahalanya itu dirahasiakan oleh Allah. Dan Allah sendirilah yang nanti akan menyerahkan pahala amal itu kepada kita. Sehingga ada sebuah riwayat dari hadis Nabi yang sahih bagi, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kelak nanti di akhirat di padang masyar ya, malaikat itu ada yang berseru man ajru Allah siapa di antara kalian hai manusia yang pahalanya akan langsung diberikan oleh Allah maka orang-orang dahulu yang suka memaafkan orang lain tanpa menunggu permintaan maaf mereka langsung berkumpul di suatu tempat lalu ketika mereka sudah berkumpul lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu langsung kepadanya. Oleh karena itu ini bukti cinta ketika Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang rela melapangkan hatinya untuk memberikan maaf kepada orang lain. Memang memaafkan itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sepele tetapi sungguh membutuhkan kelapangan hatiku, keluasan hati. Bayangkan ketika ada seseorang yang menzalimi diri kita, orang yang telah zolim kepada diri kita itu tanpa pernah meminta maaf, kita sudah harus memaafkan. Oleh karena itu, kalau kita ini pernah dizolimi... atau mungkin kita ini pernah dibuli, dihujat, ya, kemudian kehormatan kita dicoret-coret ya, kemudian kehormatan kita juga dinistakan maka pastikan maafkanlah mereka yang telah berbuat dolim kepada kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika kelak di akhirat kita dikumpulkan oleh para malaikat dua jauh, di satu tempat yang khusus di mana Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang suka memaafkan dan pahala dari memaafkan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyar muslimin jamaah sekalian, dan jangan takut karena apa? Walaupun kita ini sudah memaafkan, maka orang yang berlaku zalim tetap mendapatkan balasannya. Allah yang akan membalas perlakuan mereka kepada kita. Kita tidak perlu membalas. Cukup yang perlu kita lakukan adalah memaafkan. Nanti Allah sendiri yang akan membalas perbuatan zalim mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qudsi, Ini haram tuh zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala kata Allah aku ini telah mengharamkan kezaliman untuk diriku dan aku juga menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian hai manusia dan janganlah kalian untuk saling menzalimi jadi perbuatan zalim itu hutang Pak. namanya hutang harus dibayar sampai yang bersangkutan itu Sebelum meninggal dunia, jadi siapapun dia yang pernah berbuat zolim kepada seseorang, ya, maka perbuatan itu akan dibayar balasannya. Sebelum dia meninggal dunia, akan disegerakan. Oleh karena itu, Rasulullah Wasallam bersabda, Babani dunia wal -akhirah. "Ada dua dosa yang Allah kasih balasannya di dunia segera: yang pertama, dosa karena berbuat durhaka kepada orang tua." yang kemudian perbuatan dosa karena zolim kepada orang lain. Makanya jangan suka menzolimi orang lain. Kalau kebetulan kita ini yang dizolimi, maka segera maafkan. Itulah besarnya pahala orang-orang yang memaafkan. Nah, sebagai contoh, ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada dua kisah, yang menunjukkan betapa kemuliaan seseorang itu dengan memaafkan. Yang pertama kisah bagi Nabi Muhammad SAW ketika istri beliau yang bernama Aisyah difitnah oleh tokoh gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu pada sebuah peperangan kan setiap peperangan itu Nabi itu bergilir mengajak istrinya. Waktu itu yang dapat undian ikut berperang mendampingi Nabi itu adalah Aisyah. Nah, ketika akan selesai berperang itu, rombongan Nabi itu pulang belakangan. Kebetulan Aisyah ini, ibunda Aisyah ini posturnya kecil, jadi berat badannya termasuk ringan, ditandu. Kemudian Ibu Aisyah ini menyadari, ternyata kalungnya, perhiasannya itu ada yang ketinggalan. Kemudian beliau turun dari tandu itu, dan ternyata yang pasukan yang bertugas untuk mengusung tandu tadi nggak menyadari kalau ibu Nda Aisyah ini sedang turun akhirnya ketika beliau ini sibuk mencari kalungnya akhirnya apa menyadari ternyata sudah ditinggalkan oleh rombongan akhirnya ada seorang seorang pemuda yang bernama sofwan ya, yang bertugas pulang belakangan tujuannya apa untuk mengintai jangan-jangan nanti ada musuh yang mengikuti dari belakang ternyata dia tanpa diduga, kaget melihat ibunda Aisyah sendirian, tidak ada yang menemani di situ. Akhirnya menawarkan pulang, naik dengan kuda, sedangkan Sofwan pun menuntun kudanya itu sambil berjalan. Lalu ternyata, ketika dari kejauhan, ibunda Aisyah ini pulang berdua dengan Sofyan. Ya, dengan Sofwan, tokoh-tokoh gembang munafik itu akhirnya merasakan ada sebuah amunisi yang baru. Salah satunya dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang menggelontorkan atau melontarkan gosip Ibu Naisa ini berselingkuh. Akhirnya berita itu dipelintir, ya dipelintir akhirnya menjadi sebuah fitnah. Dan ini berlangsung, kejadian ini sampai Allah biarkan selama satu bulan. Sehingga akhirnya menyebabkan Ibu Naisa ini renggang hubungannya dengan Nabi. Terus pokoknya difitnah lah ke sana kemari Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul itu keluar keluar ke sana wah oh, Aisyah selingkuh dengan sofan dan sebagainya. Lalu akhirnya Allah mengabadikan kisah ini di surat An-Nur mulai ayat 11 sampai 21. Nah, yang yang menjadi pokok pembahasan kita adalah kita lihat bagaimana sikap Rasulullah Muhammad SAW wasallam ketika dia diminta oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya Abu bin Ubay bin Salul ini seorang pemuda yang soleh. Ya Rasul, ayahku telah meninggal. Dan kami dalam keadaan miskin, tolong datanglah ke rumah kami untuk mengurus jenazah ayah kami. Dan kebetulan kami juga tidak punya kain kafan. Ketika Rasulullah akan berangkat ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, sempat tangan beliau dipegang oleh Abu Bakar bin Khattab ya, ya Rasul, bukankah engkau sudah diperingatkan oleh Allah untuk tidak berhubungan dengan orang-orang munafik. Lalu karena kelembutan hatinya, walaupun dulu pernah dizalimi oleh Abdullah bin Salul, dia sempat difitnah istrinya selingkuh, tetapi keluhuran budinya, Rasulullah dia menghilangkan dendam itu. Dia memaafkan. Dia menganggap bahwa walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulu pernah berbuat salah kepadaku, maka dia zahirnya adalah seorang muslim, KTP-nya Islam maka dia wajib dibantu. Lalu akhirnya Umar bin Khattab masih ngeyel. Bukankah engkau sudah dilarang oleh Allah untuk mengurus jenazah orang munafik? Lalu Rasul mengatakan, kalau aku disuruh memilih, maka aku lebih memilih mendoakan dia. Minta ampunan sebanyak 80 kali dalam sehari. Lalu akhirnya ketika Abdul bin Ubaidin Salul sudah dimandikan, sudah disolatkan, dan sudah dimakamkan. Ternyata Allah setuju dengan pendapatnya Abu Bar bin Khattab. Dan ketika selesai memakamkan, ketika akan mendoakan, akhirnya turunlah surat atau ayat 84 yang melarang untuk mendoakan, mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keluhuran budi. Beliau eh, apa mampu menghilangkan apa, mampu menghilangkan sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, padahal betapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu telah menzalimi dirinya. Tetapi mampu dia menghilangkan dendam itu dan mau memaafkan. Nah, kemudian berkaitan dengan kisah ini, ternyata kenapa gosip ibu Naisa ini berselingkuh? Ini kok begitu booming, begitu viral, sampai satu bulan di suasana di Kota Madinah. Waktu itu sampai. Uh, apa ya diliputi dengan kesedihan. Salah satunya adalah karena ada seorang peran peran dari seorang yang bernama Misto. Misto ini adalah saudara sepupunya Abu Bakar As Nah Misto ini juga berkecimpung berperan menyebarkan berita itu, digoreng berita itu sehingga akhirnya menjadi viral. Setelah mengetahui hal ini Abu Bakar, Abu Bakar pun marah. Loh, kenapa Misto ini? Karena kebetulan Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Sedangkan Misto ini adalah saudara sepupunya eh, Abu Bakar. Otomatis kan eh, Misto ini adalah buliknya Aisyah kan ya. Kemudian Abu Bakar marah loh, kenapa? Kenapa dia Misto ini kok malah membantu menyebarkan berita ini? Akhirnya Abu Bakar pun berjanji dalam hatinya, karena sudah mangkel Es, kalau begitu, aku tidak akan mencukupi, mencukupi kebutuhannya. Aku tidak akan membantu dia, padahal selama ini, Misto ini kan hidupnya miskin, sering dibantu oleh Abu Bakar Asidik, segala keperluannya dipenuhi, kebutuhan hidupnya dipenuhi, kebutuhan pokoknya pokoknya dipenuhi oleh Abu Bakar. Lalu akhirnya, karena mangkalnya Abu Bakar ini, akhirnya apa? Misto ini pun dia janji tidak akan memberikan bantuan ekonomi kepadanya. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur ayat 22. Kelanjutan tadi, kalau kisah Aisyah kan mulai An-Nur ayat 11 sampai 21. Di ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala melarang sikap Abu Bakar ini dan menegur sikap Abu Bakar ini. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan janganlah Orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ketika ayat ini turun, lalu Abu Bakar Asidik merasa... Ayat ini diturunkan untuknya. Akhirnya apa? Dia memohon ampun kepada Allah karena telah mempunyai sifat yang orang baik. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu mudah berlapang dada, menghilangkan dendam, menghilangkan pikiran-pikiran uh, yang enggak baik, perasaan yang baik kepada orang lain. Kalau ada orang itu sudah apa? Melakukan kesalahan, suatu saat pasti dia akan menyadari kesalahan itu. Baik. Kemudian setelah menyadari hal ini, Abu Bakar pun akhirnya apa? Dia mengumpulkan bahan kebutuhan pokok. Dia mengumpulkan sembako, lalu dia datang ke rumahnya Misto. Kemudian diketuklah pintu Misto itu. Ketika Misto tahu bahwa yang datang adalah Abu Bakar, dia takut, tidak berani buka pintu. Wahai Abu Bakar, aku tidak mengharapkan kehadiranmu. Kalau engkau ke sini untuk menghujat aku gara-gara aku telah membantu menjebarkan berita hoax tentang Aisyah berselingkuh. Lalu Abu Bakar mengatakan, bukalah pintunya, aku ingin ketemu kamu. Setelah dibuka pintunya itu akhirnya apa? Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku kesini ingin memohon maaf kepadamu. Bayangkan, Abu Bakar yang seharusnya menjadi korban di sini karena anaknya di, di berselingkuh oleh Misto. Justru Abu Bakar mengatakan, aku kepadamu, kepada Misto, aku minta maaf, aku datang kepadamu ini, aku minta maaf. Dan ini ada bingkisan sembahku, aku bisa, semoga bisa memenuhi kebutuhanmu. Lalu Misto ya bingung, Loh, kenapa engkau minta maaf? Karena aku gara-gara engkau menyebarkan berita Aisyah ini berselingkuh, maka aku berjanji kepada diriku, aku tidak akan mau lagi membantu engkau mengasih, membantu engkau memenuhi kebutuhan hidupmu. Aku berjanji, tetapi Allah menegurku bahwa ternyata sikapku ini salah. Sikapku ini salah, maka sama saja aku ini telah bersalah kepadamu. Akhirnya Abu Bakar pun minta maaf kepada habislah. Nah, artinya apa? Kita itu tidak boleh punya dendam. Jadi walaupun orang itu belum pernah minta maaf Atau belum sempat minta maaf Kita harus segera mema memaafkan orang tersebut Karena apa? Allah menjanjikan pahala yang besar Kepada orang-orang yang mau memaafkan Dan istimewanya lagi Amalan dari perbuatan memaafkan itu Akan diberikan langsung oleh Allah kepada kita Kelak ketika di area akhirat Jadi jawab sekalian itulah uh, Salah satu keutamaan-keutamaan memaafkan dan memberikan maaf ini tidak hanya menunggu tidak perlu menunggu uh, momen Idul Fitri atau mungkin yang seperti kalau kita lihat di grup-grup WA -grup, uh, memasuki bulan Ramadan, banyak orang minta maaf uh, yang benar itu adalah ketika kita merasa berbuat salah uh, ya, kita harus segera meminta maaf kepada orang lain dan perlu diketahui bagi kita yang pernah didolimi orang lain sekali lagi maafkanlah walaupun orang itu belum sempat minta maaf kepada kita karena niscaya Allah akan memberikan pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang mau memaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta bisa memberikan kepada kita pencerahan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka hamba-hamba yang suka memberikan maaf yang berlapang dada. Karena sesungguhnya salah satu ibadah itu bukan hanya ibadah fisik. Bukan hanya ibadah zahir, tapi juga ibadah batin atau ibadah hati. Dan salah satu kebersihan dari ibadah hati adalah ketika kita ini mudah memaafkan orang lain. Sehingga dengan mudah memaafkan orang lain, kita akan terhindar dari perasaan atau penyakit iri, dengki, dan hasad, dan lain sebagainya. Yang akhirnya penyakit itu, penyakit hati itu bisa menghalangi kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh